Takut tak semestinya benci. Betul tak? Kenapa kita takut mati? Takut pasal dunia tadi. Tinggalkan anak bini. Kedua, persediaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Weh, siapa takut duduk seorang-seorang dalam kubur? Duduk dalam bilik gelap seorang-seorang terkunci, tak ada siapa yang dengar suara kita. Panggil menyalak kuat-kuat pun tak ada siapa nak selamat dengan kita. Duduklah seorang-seorang tu gelap, tak ada cahaya mata, tak ada apa sumber cahaya. Apatah lagi duduk dalam keseorangan sempit, dihimpak dengan tanah yang berat dan sebagainya. Siapa suka? Ya, takut. Tapi kita takut nak bertemu Allah bukan bermakna kita benci nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala himpunkan hati-hati kita di rumah Allah. Kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, kita bersyukur kita dipilih pada malam ini dan malam-malam yang akan datang dan sebelumnya. Tidak seperti sebahagian sahabat-sahabat kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih. Kita dipilih untuk jalan ini. Dalam erti kata tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu pilih tak dipilih ni bukan satu alasan lah. Orang kata kan, kenapa tak pergi masjid? Saya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak pergi haji? Saya belum mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan usaha tu tak ada. Dia pergi Hatyai, pergi Bandung, pergi Mauritius, pergi London punya dahsyat. Tiap-tiap tahun bercuti dengan family. Tapi tabung haji punya akaun sikit pun tak pernah buka. Ataupun ada akaun tabung haji tak pernah banyak menyimpan pun tuan-tuan. Jadi tak ada jadi alasan lah. Ya, sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali akan merubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu, iaitu manusia-manusia di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri yang merubah. Dia tak ada alasan, ini takdir Allah seperti puak qadariyah, dia kata. Kenapa kamu buat dosa? Ini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah gerakkan hati kita dengan keinginan kita juga sendiri. Alhamdulillah kita datang ke sini, kita ambil manfaat solat fardu berjemaah, dapat 27 kali ganda. Orang lain solat dekat rumah tak dapat pahala macam mana kita dapat. Kita dapat alhamdulillah ganjaran yang sangat besar, fa ajrun azim, maka mendapat ganjaran yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Tambah lagi kita duduk dalam majlis ilmu yang penuh rahmah dan barakah. Insya-Allah berkat majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita jalan ke syurga. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi alman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa merentasi jalan untuk menuntut ilmu dengan ceramah dah juga kan, maka Allah permudahkan jalannya dekat akhirat nanti untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana termasuk dalam golongan hadis yang dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk hadis yang hadis 40. Hadis hakikat cinta, 40 hadis cinta. Maksudnya kita masuk hadis yang ke-6 yang berkaitan dengan perbincangan tentang cinta yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
ya, bukan cinta drama, cinta kekasih dan sebagainya, ya, tapi cinta kita, cinta-cinta macam-macam lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik, ya. Tajuk alaqatul mahabbati biliqa'illah, iaitu hubungan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau jumpa kekasih gembira, happy sungguh. Jangan kata nak jumpa kekasih, dapat mesej kekasih tu, oh, dia punya happy tu, dapat WhatsApp, ting, oh, keluar, suka, punyalah happy. Kalau kita dah hantar mesej, dapat blue tick lah, dia tak balas-balas, berdebar pasal dia marah aku ke, benci kat aku ke, rasa lain macam, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cinta, letakkan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang ke-6, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha liqa'ah liqa'ahu. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut? Faqala laysa kadhalik, walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'ahu فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخْطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ لِقَاءَهُ. Baik, riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Sesiapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Aku, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, wahai Nabi, apakah maksud benci kepada kematian? Bukankah kita semua membencinya? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan seperti itu dimaksudkan. Tetapi seseorang mukmin apabila menghadapi kematian, dia diberi khabar gembira tentang rahmat Allah, keridaan dan syurganya, sehingga dia gembira untuk bertemu dengan Allah, lalu Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Sesungguhnya orang kafir apabila menghadapi kematian, dia diberi khabar tentang seksaan Allah dan kemurkaannya, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ringkas tetapi memberi makna yang sangat besar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, siapa yang cinta, yang suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah cinta nak bertemu dengan dia. Dan sesiapa benci nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga benci nak jumpa dengan dia. Maka timbul persoalan di sisi Sayyidah Aisyah. Dalam minda dia kata, Rasulullah, adakah maksud nak bertemu dengan Allah ni kita suka mati? Bukankah kita ni adakah yang dimaksudkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu mesti mati? Adakah mati? Bukankah kita ni semua benci mati? Ya. Jadi dia tanya macam itulah. Kalaulah kita ni, sebab apa sesungguhnya kita ni semua benci mati? Siapa suka mati, tuan-tuan? Tak ada siapa yang suka mati. Semua tak suka mati. Pasal apa? Kita pun ada sifat sayangkan dunia ni, sayang tinggalkan anak dan isteri. Kalau saya mati, siapa nak jaga anak-anak? Betul, itu rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerisauan tetap ada. Betul tak? Kerisauan tetap ada, itu fitrah. Ya. Nanti kalau aku mati, bini aku menjanda, lepas tu siapa pula tackle bini aku? Itu risau juga satu tu. Ada. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi manusia secara fitrah tak sukakan kematian. Kisah Nabi Musa alaihi salam apabila disebut tentang kematiannya, malaikat datang nak cabut nyawa dia. Manusia, malaikat datang dalam bentuk manusia. Ini hadis disebut dalam Sahih Bukhari. Maka malaikat datang dalam bentuk manusia, datang mengejut. Wahai Musa, ya, Allah nak cabut nyawa engkau. Terkejut Nabi Musa, dia pun tak puas hati, dia tumbuk malaikat tu. Sampai tercabut mata malaikat tu. Ini kisah benar. Ya. Hadis sahih, hadis sahih. Yang menunjukkan bahawa kenapa malaikat mencabut mata, sebab malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Ya. Dan kenapa hadis itu disebut Nabi Musa AS siap tumbuk malaikat? Pasal apa? Sebab ini cerita tentang fitrah manusia tak sukakan kematian. Tetapi adakah maksud bertentangan orang yang cinta nak bertemu dengan Allah tapi dia takut mati?
Tak suka mati. Adakah orang yang bencikan kematian bermakna dia benci nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bukan itu maksud dia. Ha, ya. Semua tak suka mati. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak gemar kepada kematian. Masalah apa? Takut nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tak semestinya benci. Betul tak? Kenapa kita takut mati? Ha, takut pasal dunia tadi. Tinggalkan anak bini. Kedua, persediaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Weh, siapa takut duduk seorang-seorang dalam kubur? Duduk dalam bilik gelap seorang-seorang terkunci, tak ada siapa yang dengar suara kita. Panggil menyalak kuat-kuat pun tak ada siapa nak selamat dengan kita. Duduklah seorang-seorang tu gelap, tak ada cahaya, tak ada apa sumber cahaya. Apatah lagi duduk dalam keseorangan sempit dihimpap dengan tanah yang berat dan sebagainya. Siapa suka? Ya, takut. Ha, tapi kita takut nak bertemu Allah bukan bermakna kita benci nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam jugalah kita takut dengan mak bapak kita masa kecil kan buat salah. Ya, waktu hujan pergi mandi hujan main lumpur. Dengar suara mak kita ya nak balik rumah. Oh, takut nak jumpa mak kita. Takut-takut tapi tak semestinya kita benci mak kita, sayang mak kita. Ha, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukanlah maksud kita bencikan kematian bermakna kita benci nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, baik, walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Yang mana apabila orang mukmin, apabila dia dikhabar gembirakan tentang rahmat Allah dan begitu juga dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurganya, ha, maka dia suka ataupun cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka sebab dia cinta nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta nak bertemu dengannya. Ha, ya. Jadi persoalan berkaitan mati itu lain. Tetapi cinta nak bertemu Allah apabila dijanjikan dengan syurga, dijanjikan dengan rahmat Allah yang sangat luas, dijanjikan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita lebih faham, ya, pergi faham, contoh katakanlah kita ni sakit, sakit yang memerlukan perubatan. Perubatan kenapa? Kena bedah. Ya, ataupun ada orang ni dia nak ambil perubatan, nak sihatkan badan dia kena ambil injection. Ada orang dia takut injection, betul tak? Dah tua bangka pun takut. Bila nak injection punya menjerit, punya takut tu, punya berlari tu ada, ya. Ataupun dia nak pergi masuk hospital, doktor arahkan takkan sembuh penyakit encik kecuali bypass, kena sembelih pula. Kena bedah. Ya. Bila sebut bedah ni, Allah takutnya nak kena bius lah, lepas kena bedah, luka tu sakit lah, kena makan painkiller. Kita tak suka. Siapa suka kena bedah? Lepas tu kena warded, duduk dalam, apa, admit dalam warded 2-3 minggu. Ya. Lepas tu dah lepas kena bedah tu, kena buang air besar, tak boleh dekat pergi tandas, kena nurse yang tampung kan. Kena pakai pampers. Siapa suka? Tak suka. Kita tak suka. Tapi apabila disebut oleh doktor, tuan, kalau bedah ni, insyaAllah 90% sembuh penyakit. Oh, bila dengar macam tu, oh, okey lah. Dia suka nak jumpa doktor. Asalnya benci ataupun tak suka nak jumpa dengan pakar bedah. Tapi bila dikhabarkan tentang chances untuk dia cure ataupun sembuh dari penyakitnya, maka dia pun tak apalah. Walaupun pembedahan itu menyakitkan, dia tak suka, tapi disebabkan kesembuhan yang dijanjikan mengikut adat ataupun ilmu doktor itu sendiri, maka dia pun suka untuk melakukan pembedahan itu. Walaupun hati tak boleh nak terima sangat. Macam tu jugalah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita benci kematian, hakikat orang yang beriman apabila disebutkan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang benar-benar beramal soleh, mentaati perintah Allah, bertakwa, meninggalkan larangan-larangannya, maka hakikatnya bila dia beritakan gembira ini, dia pun suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas sifat dia suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia, Allah Subhanahu Wa Taala, gembira atau suka nak bertemu dengan dia. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni cerita bagaimana kita nak menggarap cinta Allah. Menggarap cinta Allah macam mana? Iaitu kita mestilah cinta nak bertemu dengan Allah. Bila kita cinta nak bertemu dengan Allah, Allah akan cinta nak bertemu dengan kita. Macam mana kita nak
pupuk perasaan cinta tu. Perasaan cinta bagaimana kita nak supaya betul-betul kita ni rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus cinta nak bertemu dengan Allah, iaitu dipupuk dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Begitu juga segala apa larangan yang Allah larang kita tinggalkan. Itu bukti cinta kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh kalau kita nak kata, okey saya cinta pada Allah, tapi tak berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Macam kita lah, zaman muda-muda dulu tuan-tuan. Sebab apa? Majoriti sudah berkahwin. Ya, kalau mereka yang belum berkahwin tu, nak cari, nak tackle pasangan dia. Nak cari kekasih hati dia. Ataupun berkenan dengan seorang perempuan atau perempuan berkenan dengan seorang lelaki. Dia akan cuba bagaimana nak garap kasih sayang dia. Macam mana nak tackle supaya cinta itu diterima. Supaya cinta yang mana dimaksudkan tidak bertepuk sebelah tangan. Cari apa dia suka. Ya, rupa-rupanya dia suka makan budu. Okey, kita pun berlakonlah makan budu tuan-tuan. Ya, saya suka makan budu. Ha ni ha, dia ambil budu dia teguk. Macam minum Coca-Cola tu. Ya. Padahal tak pernah minat sebelum ni, tapi sebab awek punya pasal, awek Kelantan, oh, dia pun sibuk nak cari minum budu makan. Dia kata, "Oh, saya pun minat budu juga, tapi tak pernah dalam hidup saya, dalam keluarga saya dia teguk macam tu sekali." Kita makan cicah dengan ikan ke, letak dekat nasi ke, sedaplah sikit. Ya, nampak sangat beria, membohong sangat namanya. Ya, tapi tak apalah, berusaha. Kalau yang tak suka durian tu, dia tengok kalau lelaki tu suka durian, berusaha juga nak minatkan durian. Walaupun dalam keadaan tahan nafas makan, ya, dalam keadaan tutup hidung dan sebagainya. Tapi pasal apa? Nak dapatkan cinta tu. Begitulah juga tuan-tuan, bukti kalau kita nak Allah cinta nak jumpa dengan kita, ataupun Allah cinta, sayang dekat kita tuan-tuan, hendaklah kita buktikan bagaimana nak dapatkan cinta Allah, iaitu beramal soleh. Jadi disebutkan dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 25, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada mereka yang beriman dan beramal soleh." Ha, nampak tu. Ya. Mereka yang diberitakan gembira tentang syurga, diberitakan gembira tentang redha Allah dan rahmat Allah, apakah siapakah mereka ini tuan-tuan? Mereka itu adalah mereka yang beramal soleh. Pertama sekali dia mesti beriman. Beriman iaitu masuk Islam lah, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rukun-rukun Islam, rukun iman yang lain. Kemudian dia beramal soleh, sekurang-kurangnya rukun Islam dia laksanakan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala kata, kabarkanlah berita gembira kepada mereka iaitu yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mana berita gembira yang mana dikurniakan kepada mereka taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh ya, sungai macam-macam, ada sungai susu, sungai manis, macam-macamlah yang enak untuk diminum, indah dan cantik. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, maksudnya akan diberikan rezeki-rezeki yang begitu hebat, ya, beri buah-buahan yang sangat nikmat yang mana tidak ada dekat dunia itu sendiri tuan-tuan. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapakah yang mereka mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah cinta nak bertemu dengan dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim min al-amwali wal anfusi wal thamarat wa bashshiris sabirin. Ya, sesungguhnya ya, kami iaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kamu ujian, akan memberi kamu ujian dalam bentuk musibah, yang mana daripada ketakutan, daripada kelaparan ataupun kekurangan harta ataupun kemusnahan harta, begitu juga kehilangan insan yang tersayang, begitu juga kehilangan tanaman-tanaman. Nah, ini ujian-ujian besar, macam-macam ujian yang orang terima. Ya, sama ujian kehilangan insan yang dikasihi. Ya, saya hari Senin lepas, baru ni saya pergi Johor Bahru, sahabat saya lebih kurang umur macam saya tuan-tuan meninggal dunia. Anak, iyalah, ada isteri, ada 3 orang anak. Ya, kita pun kesianlah tengok ujian ni. Kita berat mata memandang tengok, tengok anak dia, tengok isteri dia menangis. Ya, berat mata memandang, tapi tengok ahli keluarga dia lagi berat bahu memikul. Tapi inilah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita tak tahu apalah ujian yang Allah nak berikan kepada kita. Ya, kelaparan, duit tak ada nak makan, miskin dan sebagainya,
kekurangan harta, kena buang kerja dan sebagainya. Ini Allah akan bagi ujian kepada manusia dan Allah dah terangkan dalam Al-Quran. Tetapi sesiapa yang menghadapi dengan penuh kesabaran, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyatakan wabashshiris sabirin, dan wahai Muhammad, kabarkanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Sabar atas segala musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di sini. Macam-macam musibah lah, tak kira apa. Ini antaranya yang mana kalau kita ditimpa musibah ataupun kita ditimpa ujian yang sangat dahsyat, hendaklah kita bersabar. Apabila kita bersabar, insya-Allah Allah cinta nak bertemu dengan kita. Yang mana kita bersabar atas dasar kita tahu bahawa kesabaran yang kita lakukan ini, kita percaya atas hikmah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, pasti ada sebab. Dan kita yakin dan sangka baik pada Allah, satu hari nanti Allah akan ganti yang lebih baik ataupun yang standing dengannya. Jadi sebab dia yakin akan redha Allah, dia yakin akan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersabar. Sebab bersabar itulah Allah pun mengkhabarkan berita gembira syurga untuknya dan ganjaran yang sangat besar. Maka sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala cinta untuk bertemu dengan dia. Kenapa tu ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi senang saja kita nak dapatkan cinta Allah, kita ambil hati Allah, kita tackle cinta Allah terhadap kita, iaitu dengan amal soleh, dengan ibadah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama, wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha Allah kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Yang mana apabila orang yang kufur, apabila diberitakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benci nak bertemu dengan dia. Maksud orang kufur sini apa tuan-tuan? Bukan orang kufur murtad, orang yang tidak beriman, yang menyembah berhala saja. Yang kufur di sini disebutkan oleh para ulama, mereka yang kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So kafir sini bukan yang beragama Buddha saja mati tak sempat masuk Islam, bukan Kristian yang mati tak sempat masuk Islam dan agama-agama yang lain, tapi orang Islam juga tetapi kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Allah bagi dia nikmat begitu banyak tapi tak pernah nak ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi macam-macam nikmat, Allah bagi macam-macam kesenangan tapi tak sempat nak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan kufur nikmat. Manakala syukur nikmat, Allah bagi dia nikmat sedikit macam mana sekalipun, kewajipan tak pernah tinggal, apatah lagi larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggal. Orang jadi macam ni tuan-tuan, sama ada kufur nikmat ataupun kufur agama, apabila diberitakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut lisanul hal, ikut hatinya, apa benda cerita benda macam ni? Ni tak baguslah cerita macam ni. Cerita neraka ni, kamu ni apa sangat? Bagus sangat dekat amalan kamu. Dia macam tu. Ya, orang kufur nikmat. Begitu juga orang kafir, seolah-olah dia tak boleh nak dengar bunyi neraka. Dia tak boleh nak dengar bunyi azab Allah Subhanahu wa taala. Dia benci benda macam tu. Ha, itu bibit-bibit dia benci nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun benci nak bertemu dengannya. Kalau kau benci nak bertemu dengan Allah, Allah lagi benci nak bertemu dengan kau. Tak ada heran lah tuan-tuan, dalam erti kata kita ni duk menagih kasih sayang orang, sanggup buat apa saja tuan-tuan. Ya, tapi Allah tidak. Kalau benci dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi benci. Allah tak perlukan kita. Katakan seluruh makhluk daripada Nabi Adam sampailah seakhir-akhir umat, semua duk pakat. Semua duk pakat nak kufur, tak nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ada apa-apa, tidak berkurangan sedikit pun kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Tapi kita ni manusia ni tuan-tuan, duk heboh. Semua sibuk nak jaga hati, masyarakat nak jaga hati manusia. Sampai apa dia buat? Sampai apa ni, memperdagangkan agama. Ya, orang politik. Cerita politik lah kan. Siapa lagi tuan-tuan? Ya, orang politik. Sibuk kempen. Pasal apa? Nak ambil hati rakyat. Undi saya. Sampai tangkup kempen, keluar kata-kata yang boleh memperkecilkan agama sendiri. Pasal apa? Nak ambil hati orang. Ya, kalau orang tak sokong dia, matilah dia. Tak boleh jadi MP. Ya. MP pun tak boleh datang. Kalau MP ni yang bagus, ya, hadir tak hadir, tak dapat gaji. Betul tak? Ya.
Aircon sejuk ke, apa semua ke, tak boleh duduk lama ke, 16,000 tu dapat, elok sana elok sini. Jadi nakkan sukukan orang ramai tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan sokongan masyarakat. Kita yang memerlukan sokongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang benci dengar azab Allah, ya, dia tak boleh dengar benda macam ni apabila kita tahu dia ni orang kufur. Berbanding kalau orang yang soleh, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila disebutkan tentang azab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar pasal azab Allah, neraka Allah yang sangat dahsyat, oh dia lagi takut. Terus sembahyang, terus berzikir, terus istighfar. Berbanding kalau orang yang kufur nikmat, yang tak taat pada perintah Allah. Dengar cerita macam ni saja, eh apa cerita? Biasa kita tengoklah. Ya, kadang-kadang kalau kita rajinlah tengok gelagat masyarakat kita ni, biasanya kita tengok ada bermusim benda ni berlaku. Kalau ada mana-mana masyarakat Melayu Islam kita buat kontroversi, biasa ni artis-artis lah. Ya, kalau ada artis yang, ya, ada artis tu pakai baju yang terlalu menjolok mata, memang seksi sungguh lah. Ya, dikatakan gambar sangat seksi, keluar dekat berita media sosial. So menyebabkan netizen marah, tegur dia. So bila kita tengok lah antara teguran-teguran, dia kata apa pakai seksi macam ni, kita orang Muslim tak boleh pakai macam tu, awak perempuan kena tutup aurat, pakailah pakaian sopan sikit. Ada kata ini ni pakaian maksudnya boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada yang komen-komen yang memang dia ada rasa sensitif terhadap agama, dia nak tegur, dia nak menentang kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia nampak kemungkaran dia sebagai kewajipan, tak kiralah apa wasilah sekalipun dia kena tegur. Sebab yang buat tu orang Islam, walaupun artis sekalipun, dah jadi artis, dah jadi famous, tak memberi lesen untuk dilanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak kita bila nampak sesama Muslim melakukan kemungkaran, maka kita lakukan, kita tegah kemungkaran itu. Dia nak buat belakang cerita lah tuan-tuan, kita ada kuasa mulut saja, kita tak ada penguatkuasaan, kita tak ada undang-undang, kita tak boleh pukul, kita tak boleh halang dia. Perintah pun kita gunakan kuasa suara kita, sama ada suara yang jelas ataupun penulisan. Oh, tapi bila tengok netizen-netizen kat bawah tu, yang komen bawah tu, yang bela, dia kata, oh, dia tak boleh dengar pasal azab neraka. Tak boleh dengar pasal dosa ni. Cerita apa pasal, cerita pasal dosa? Kenapa cerita pasal azab neraka? Kamu ni Tuhan ke nak menghukum dia? Oh, dia jadi macam tu. Dia tak boleh nak dengar macam tu. Ha, nampak tu. Banding berbeza kalau orang cerita pasal syurga neraka, dia takut Allah SWT. Pasal azab Allah, dia takut Allah. Tapi berbanding orang yang kufur nikmat, sebut pasal neraka, pasal kubur apa azab alam barzah, dia tak boleh dengar, dia marah. Jadi inilah kita perlu pupuk niat, apa kita perlu pupuk kita punya kesedaran dalam jiwa kita lah tuan-tuan, kesedaran supaya apabila kita inginkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita pupuk untuk melakukan amal soleh sebaik mungkin. Ya, ada satu kisah lah yang saya teringat dalam, ada saya belik-belik. Ya, ada bilik bekas ahli politik. Cerita ahli politik, bukan saya nak hina ahli politik, ya tidak, ya. Tapi cerita bagaimana orang yang memang tak boleh nak dengar elemen-elemen agama, dia marah betul lah pasal apa dia tak tahu. Bila cerita pasal unsur-unsur agama ni, patut dia rasa gembira, rasa happy. Kalau orang cerita pasal kematian, ada ustaz cerita ataupun ustazah cerita pasal dunia akhirat, alam akhirat nanti, alam barzah, patut dia rasa gembira. Dia patut bersyukur ada orang nak sedarkan dia. Ya? Dia kata bekas menteri, dia kata cerita murid tadika ingatkan tentang kematian. Oh, pernah ingat cerita tu. Ya? Ingatlah, cari sendirilah tuan-tuan. Saya pun tak sedap dalam suara nak sebut nama dia. Tapi ini realiti. Dalam Malaysia gini tuan-tuan. Ha, ada sebut, ada berita tu, ya. Tafsiran agama yang sempit tidak sepatutnya dibenarkan diajar di sekolah, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Fulanah binti Fulanah. Ha, cek sendirilah tuan-tuan. Ya? Tafsiran dia kata, bercakap dalam forum hari ini, beliau menegaskan amalan itu bercanggah usaha kerajaan dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Banyak cerita lah tuan-tuan. Ya? Maksudnya dia kata, cerita je begini. Dia masa jadi MP, Member of Parliament, ada satu tempat dia datang tu, dan masa itu dia menteri lah ketika itu. Dia datang sebuah sekolah tadika. So bila datang ke sekolah tadika ni tuan-tuan,
budak-budak tu dia menyampaikan persembahan. Ya, ada menteri datang merasmikan apa, ya. Dia bagi sumbangan, wallahu a'lam. Jadi budak tu, guru-guru buat inisiatif, dia ajarlah budak-budak ni sampaikan persembahan nasyid. Sampaikan persembahan nasyid, dalam nasyid tu cerita tentang kematian. Mungkin cerita sepohon kayu daunnya rimbun. Mungkin cerita macam tu lah kan, lagu dia macam tu, budak-budak menyanyi. Ya. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata, ketika saya masih seorang MP dan menteri, saya pergi ke tadika yang ditaja kerajaan. Dan ada anak-anak kecil berusia 5 tahun yang bertudung menyanyi kepada kami orang dewasa. Ingatlah mati dan sebagainya. Ya, dia marah. Dia kata, dalam ucapan-ucapan saya menghentam pentadbiran sekolah berkenaan. Adakah ini yang kamu ajar? Kanak-kanak ini belum pergi ke sekolah lagi. Kamu mahu mereka ingatkan orang dewasa tentang akhirat? Oh, dia marah. What's wrong benda macam ni, tuan-tuan? Apa masalahnya budak kecil cerita tentang akhirat? Apa masalahnya budak tadika duk menyanyi nasyid, berhibur dengan lagu tapi berada elemen agama, nak terangkan tentang kematian? Patut kalau kita beriman, kalau budak tu nyanyi lagu nasyid, Allah, tersentak hati ni. Bersediakah aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bersediakah aku dengan amal-amalan aku yang sedikit, yang tidak seberapa ini? Berbanding dengan orang yang tidak beriman, kurang iman dia, naik. Dia marah. Tak tahu pasal apa dia marah sangat, kita pun tak tahulah. Ya? Sedangkan Nabi SAW tak menghalang pun budak tu nak masuk sekolah ke belum masuk sekolah ke, masih muda lagi ataupun tidak, tuan-tuan, dah diajarkan tentang elemen agama. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW anak tu belum akil balik sekalipun? Belum mencapai tahap yang akil balik, Nabi dah suruh kita, suruh anak kita solat. Nabi SAW sebut, buru awladakum bisalah li sab'in. Nabi kata, perintahkan anak kamu supaya solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun, tuan-tuan, 6-7 tahun, belum lagi akil balik. Masih lagi nak main. Sebab tu tengok budak dia satu tu, bila time rehat tu bukan pergi makan, dia pergi berlari main bola. Ya, tapi Nabi dah suruh supaya kita didik anak kita. Dan Nabi SAW sebut, wadribum alaih ahli asyarin. Dan pukullah mereka apabila umur 10 tahun, kalau mereka tak nak solat. Tapi pukulan tu tafsiran yang panjang lah. Jangan pukul yang lempang muka, tak boleh. Tak boleh pukul yang menyebabkan patah tulang, kecederaan, meninggalkan parut. Pukul sekadar bukan disebabkan kemarahan dan kebencian, tapi pukul untuk sedarkan dia supaya apa yang dia buat ni salah. Ya? Ada kawan saya cerita baru-baru ni, tuan-tuan. Dia ada kuliah subuh kat satu tempat. Ya? Ada lepas kuliah subuh tu, dia pun sarapan lah, biasalah, standard. Semua masjid kan ada sarapan untuk apa. Jadi ada seorang ni, dia pangkat datuk lah. Pangkat datuk ni dia bekas PTD, tapi dah lama pencin, retire lama lah. Ya, kerja dengan Wisma Putra dulu. So travel sana, travel sini, dia kata, ustaz, macam mana saya nak buat, ustaz? Saya ni kalau boleh, ya, rasa geram rasanya. Saya dengan anak-anak saya ni rasa macam nak terajang, nak sepak je anak-anak saya ni. Wah, kawan saya cerita ni. Ya, dia kata, pasal apa nak terajang? Susah betul. Anak saya suruh dia solat, susah nak solat. Yang bujang pun jangan cakap lah. Sorak-sorak dengan headset dia lah, dengan tidur lah, subuh jangan cakap lah. Yang dah berkahwin pun sama juga. Yang dah berkahwin suruh solat, tak pernah nak solat. Kita pun, dengar, simpati lah dalam keadaan yang dihadapi ni, tuan-tuan. Lala dia cerita jugalah, memang silap saya lah, ustaz. Ya. Saya dulu kerja kerajaan, pergi sana bawa anak saya, memang masa dia kecil tak pernah saya nak ambil kisah mereka ni sembahyang ataupun tidak. Tak pernah saya nak ambil kisah. Daripada umur kecil, sekolah rendah, sampailah sekolah menengah, sampai masuk universiti, saya tak pernah ambil kisah. Jadi, mereka sembahyang ke tak sembahyang, dalam erti kata falsafah dia, ada aku kisah. Macam tu. Ya? Tapi bila anak dah besar, dia pun dah terima kesedaran, dah pencin dan sebagainya, baru dia nak suruh anak dia nak tarbiah. Dia rasa, Allah, pasalah anak aku tak sembahyang. Bila disuruh anak tak sembahyang, ya, rasa marah lah. Bila disuruh, kau sembahyang, ini perintah Allah SWT, kewajipan, tak boleh tinggal, ni dosa besar. Macam-macam dia membebel lah. Anak dia pula balas, seolah-olah anak dia pandang bapak dia, pandang, tapi tak cakap lah dalam hati, ada aku kisah. Balas balik. Ya. Nak pukul nak terajang. Ya, kawan saya kata, pukul sepak pun tak guna dah, Datuk. Ya. Kalau bila nak pukul, nanti dia akan guna dialog, anakku Sazli. Ya. Ini semua bapak yang salah.
Bapa tak pernah didik. Nampak tu? Kesannya tuan-tuan, ya? Kesan. Maka apa masalahnya budak tadika nyanyi pasal kematian? Tak apalah, dari kecil diingatkan tentang perkara-perkara yang bagus, perkara yang supaya dia tahu ada alam akhirat. Kita duduk kat dunia ni sementara. Yang penting kita ajar tentang konsep yang sebetul, yang benar. Ya, ini ada jugalah kadang-kadang bila kita tengok orang-orang yang tak tahulah pasal apa, cerita pasal agama, azab neraka tak boleh. Ini cerita pasal jihad pun tak boleh juga. Dah azan dah? Belum eh? Siri. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh nak dengar benda macam tu. Dia kata sekolah ni tak perlu nak cerita pasal jihad. Salah pun dia kata ada silibus sekolah tu cerita pasal jihad, amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selepas beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu al-jihadu fi sabilillah, dia kata. Ada ucapan dia kata tak perlu nak ajar ni semua, ini mengajak kepada keganasan. Mengajak kepada orang suka berperang dan sebagainya, dan sebagainya. Macam-macam lagi disebut tentang perkara tu tuan-tuan. Ya, sehingga timbul perasaan yang kurang disenangilah tentang perkara apa yang disebutkan. Tapi benda ni semua tuan-tuan, bab jihad ni, dia kata perlulah kita tafsirkan jihad tu dengan benda yang lain. Ajar jihad ni maksudnya jihad ekonomi. Tak perlu cerita battle, peperangan dan sebagainya. Ini semua membawa keganasan. Maknanya fobia sangat nak cerita pasal jihad. Kita dalam Islam ni jihad bukanlah satu dorongan yang paling utama, bukanlah satu usaha yang premier. Jihad ni benda yang terakhir sekali tuan-tuan. Kalau ikut dalam perang Badar ni tuan-tuan, sebelum peperangan, tiga orang datang, Nabi akan bertemu dengan para dengan tentera Quraisy. Nak perang ke tidak? Baik tak perang. Lepas negosiasi tak boleh juga, peranglah. Pembukaan kota Mekah. Ya, tak ada perang. Memang bukan nak perang. Nampak? Dan banyak pembukaan-pembukaan kota dekat negara yang bukan Islam, Islam datang tak ada berperang. Bukan itu utamanya. Seolah-olah kita ni, kejap-kejap serang. Oh, bukan macam tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menarik ada satu tulisan, ya. Dekat Facebook saya baca ni tuan-tuan. Ya. Ada dia ni seorang pegawai tadbir diplomatik lah kerajaan sekarang ni. Ya. Saya suka tulisan-tulisan cerita pasal sejarah. Dia kata ni, kalau kita baca mana-mana buku ataupun kita pergi mana-mana negara yang bertamadun, bangsa yang bertamadun, tak kira lah China ke Mat Salleh, Europe ke apa tuan-tuan, hatta Amerika sekalipun, mereka pasti berbangga dengan battle-battle yang termaktub dalam sejarah mereka. Mereka mengagungkan, ya? Maksudnya, yang mana mereka menekankan penceritaan tentang sejarah-sejarah yang pernah berlaku dalam sejarah kaum mereka tuan-tuan. Mereka berbangga dengan peperangan. Sangat berbangga. Ya. Antaranya kalau kita tengok sejarah Yunani, mereka akan cerita pasal The Battle of Marathon. 490. Ya. Sampai sekarang Greece masih cerita. Sejarah tu dinobatkan dalam buku sejarah. Bahkan difilmkan. Ya. Begitu juga macam-macam lagi lah. Korea pun. Korea, China. Dia ada buku kan, dia ada ceritakan tentang peperangan. Peperangan ni satu menceritakan tentang maruah yang berlaku pada bangsa mereka tuan-tuan. Apabila peperangan itu berlaku dan mereka menang, maksudnya mereka sangat mengagungkan sejarah battle atau peperangan mereka. Pasal apa? Ini lambang maruah bangsa mereka. Melawan mereka yang cuba nak jatuhkan maruah negara mereka, maruah kebangsaan mereka, mereka lawan, mereka menang. Wah, ini kebanggaan mereka tuan-tuan, ya. Begitu juga Amerika. Amerika pun ada cerita juga. Kalau dekat UK itu The Battle of Trafalgar. Trafalgar ni satu peperangan yang memerangi, iaitu tentera UK, dia lawan tentera Napoleon Perancis. Menang. So, dia nobatkan sebagai sejarah, sampai kan ada satu tempat dekat London tu, dinamakan Trafalgar Square. Sempena peperangan tu. Mereka tinggi nobatkan sejarah peperangan tu. Nampak? Ya? Baik, kita bagi lelun azan, kita sambung selepas ini insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita pasal jihad ni tuan-tuan, ya, mana-mana bangsa dekat dunia ni dia akan nobatkan sejarah peperangan yang berlaku dalam sejarah bangsa mereka. Ya. Maka UK apa, the Battle of Trafalgar. Ya, kalau yang Amerika pula yang berlaku pada tahun 1775, the Battle of Lexington dengan apa, Concord, pembebasan mereka nak menuntut apa, pembebasan bumi Amerika tu. Ya, macam-macam lah, buka mana-mana tu mereka duk agungkan, dan banyak sudah difilemkan untuk dihayati oleh masyarakat yang akan datang. Ya. Tapi bila ada sebagian orang Islam itu sendiri, bila nak ajar, nak cerita pasal jihad, marah, dia kata ini keganasan, ini unsur-unsur yang tak betul, tak baik, jangan diajar keganasan. Eh, jihad dalam agama disebutkan. Memang disebutkan dalam hadis, al-jihadu fi sabilillah, jihad ke jalan Allah. Jihad ekonomi itu belakang cerita. Tapi ikut pada sebab turun ayat, dan apakah konteks sebab Nabi SAW lafazkan, itu jihad. Ha, cuma kita bila masuk kat sekolah ni, kita ajarlah tentang jihad yang sebenar. Bukan jihad yang kita kata ala-ala seperti teroris, Daesh ke ISIS dan sebagainya. Itu tak betul. Itu sebenarnya. Ini fobia sangat. Fobia cerita pasal agama, fobia. Cerita pasal neraka, fobia. Cerita pasal dosa, cerita pasal benda haram. Oh, kamu siapa nak hukum? Kamu bukan Tuhan. Fobia sungguh. Inilah yang takut nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang mukmin, cerita pasal dosa, Allah hai, ingat Allah. Tak marah pun orang cakap pasal tu pun. Cerita pasal azab neraka, oh, takut dia. Nampak tu? Sama jugalah cerita pasal jihad tadi tu. Kalau Mak Saleh buat filem, Mak Saleh ceritakan pasal battle dia, oh, tak ada apa-apa pula. Oh, ini hak kebebasan mereka. Itu identiti agama mereka, identiti kebangsaan kita. Tapi kita nak cerita pasal the battle of, yang mana yang berlaku di kalangan orang Islam, oh, teroris pula. Oh, double standard. Yang cakap ni bukan orang lain, tuan. Orang Islam juga. Orang Islam juga, orang kita juga. Orang Melayu juga yang akan makan belacan apa semua ni, tuan-tuan. Ya, inilah yang menyusahkan agama. Inilah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibungkam orang macam ni. Paling tak kita doa supaya Allah diberi, Allah berikan hidayat kepada orang macam ni, tuan-tuan. Ya. Nah, kita bukanlah mempromosi perang. Perang ni adalah satu keperluan. Ya. Kalau bukan keperluan, kenapa setiap negara yang berdaulat ada Kementerian Pertahanan, ada senjata, ada tenteranya? Adakah nak ajak perang? Tak. Kalau berlaku persengketaan, kita Singapura berapa kali bab air, pasal air dah banyak kali dah bergaduh, dah bergaduh serang balas media, tak berperang pun, memang kita tak nak perang. Macam jugalah pada zaman Nabi SAW, siapa nak perang? Nabi tak nak perang. Dah terpaksa, dah kurang hajar sangat, biadab sangat, nak lawan sangat, nah, mari sini, berperang. Selagi mana boleh rundingan, rundingan. Bukti apa, pembukaan Kota Mekah, rundingan, tak ada perang pun. Kali pertama Nabi SAW, tahun ke-6 Hijrah, Nabi nak pergi umrah. Tapi tak dapat masuk. Tak perang pun. Negotiate. Tak boleh bagi tahun ni. Tahun depan bagi. Ini buktinya Islam bukan sewenang-wenangnya. Maksudnya jihad tu adalah jalan terakhir. Bila tak ada pilihan lain, jihad dipanggil, maka ketika itulah kita ini disuruh untuk jihad. Korbankan nyawa kita. Korbankan harta kita. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT. Dalam kalangan orang kita sendiri pun ada Islamfobia. Dok marah non-Muslim Islamfobia, orang kita sendiri pun ada Islamfobia. Tak boleh cerita benda-benda macam tu. Ha, ini tidak adil. Ya? Ha, jadi kita bukanlah nak menentang dalam erti kata kita ni tak menentang teroris. Macam Daesh, macam ISIS, kita lawan. Kita setuju penangkapan, kita setuju yang apa dilakukan oleh SOSMA ni, tuan-tuan. Tangkap mana-mana yang bersekongkol dengan golongan Daesh ataupun ISIS ni. Dan saya pun tak setuju macam mana berlakunya. Bagi orang tanya, ustaz, bagaimana perjuangan rakyat Syria menentang Bashar al-Assad? Saya tak setuju. Kenapa perlu angkat senjata pada pemimpin? Nampak tak? Asalnya dulu Syria ni, tuan-tuan, negara yang sangat cantik. Ya. Saya belajar kat Mesir, pergi naik feri, pergi ke Jordan. Ziarah kawan dengan adik saya belajar sana.
Daripada Jordan naik bas pergi ke Syria. Masa masuk ni tuan-tuan, punyalah aman, cantik Syria ni. Walaupun dia bukan negara yang kaya, tetapi negara yang aman. Ya. Tapi terlalu terkesan, terlalu ikut sangat style ketika itu yang dinamakan Arab Spring. Dekat Tunisia nak buat Arab Spring, dia pun sibuk juga nak buat Arab Spring. So yang melibatkan angkat senjata, lawan tentera, lawan apa. Jadi bila kerajaan dia fikir kalau ada yang memberontak kerajaan ataupun dinamakan Al-Buqah, maka kerajaan berhak nak lawan balik. Dalam erti kata, jadi kenapa nak angkat senjata pada pemimpin? Asalnya cuba kalau tak angkat senjata. Cuba kalau jatuh ke kerajaan ikut jalan yang saluran yang betul. Bukan sehingga menumpahkan darah. Tak jadi macam ni. Tak jadi sampai 2 juta rakyat Syria mati. Berapa ratus ribu kanak-kanak yang tidak berdosa. Apa dapat sekarang? Teruk dah Syria. Dulu memanglah tak berapa kaya, tapi aman, damai, makan cukup, sekolah ada, pendidikan ada. Tak ada siapa pun rakyat Syria yang keluar untuk jadi pelarian. Sekarang ni pelarian rakyat Syria bertambah. Jihad macam ni yang kita tak setuju, tuan-tuan. Contoh kalau kita tak setuju dengan kerajaan sekarang ni. Ya? Bukanlah dengan angkat senjata. Bukanlah kita dengan jihad semata-mata macam Daesh dan sebagainya. Seperti macam mana perjuang rakyat Syria. Itu bukan perjuangan. Itu adalah pemberontakan yang menyebabkan keburukan jauh lebih banyak berlaku daripada kebaikan yang kononnya nak tuntut. Ya, memang kita nak bukan nak bela Bashar al-Assad tu. Mungkin dia zalim, mungkin diktator. Ya, tapi bila kita menentang, seperti mana kata guru kami lah, Syekh Farfur, ulama Syria, dia kata, ya, Syekh Ramadan al-Buti, mereka pun bukanlah kata nak membela pemimpin Bashar al-Assad ni, tidak. Ya, tahu bagaimana dia punya diktator, dia kezaliman, dia tahu. Tapi masalahnya, pemimpin yang zalim, apabila kita angkat senjata pada mereka, mereka akan menjadi bertambah zalim. Nah, itu masalahnya. Berapa ramai yang mati, negaranya habis hancur. Eh, tuan-tuan, kat Libya ni walaupun sebelum itu, ya, diperintah oleh pemimpin yang diktator. Siapa nama dia? Muammar Gaddafi. Memang diktator. Memang dia pegang tampuk pemerintahan tu 40 tahun, 50 tahun lama dia. Dia pemimpin yang pertama selepas dia menjatuhkan sistem monarki dekat Libya tu, dia jadi presiden, the only president. Sehinggalah dia jatuh ni, tuan-tuan. Ya. Tapi memang dia ni memang diktator. Memanglah dia ni agak jahat. Tapi kestabilan politik, ekonomi rakyat, ya, dia kaya dengan minyak. Dia subsidi, ya. Yang mana-mana yang dihantar belajar dekat Malaysia ni, tuan-tuan, dia orang dapat berapa sebulan? Muammar Gaddafi bagi mereka apa ni, perbelanjaan untuk duduk kat Malaysia, belajar ambil master, PhD, dia dapat sebulan 3,000 USD. 3,000 USD berapa? 14,000 lebih. Kalah gaji mereka yang kerja eksekutif, apa, pengarah dan sebagainya. Pengarah kerajaan pun, jawatan pun tak sampai macam tu sekali, tuan-tuan. PTD pun tak gaji macam tu. Dia dapat 14,000 macam tu. Memang dia detektor, memang. Ya? Tapi selepas berlaku pemberontakan, selepas Muammar Gaddafi dijatuhkan dan dibunuhkan, apa jadi Syria, Libya sekarang? Sampai sekarang, apa, dia punya politik tak stabil, masih lagi bergaduh. Nampak? Ya, memang tak seteruk Syria. Tapi ekonomi apa? Rakyat Libya ramai yang balik, tak ada biasiswa lagi dah. Nampak tu? Yalah, memanglah kita tak nafikan. Tapi lebih buruk kalau kita angkat senjata bagi mereka yang ada kekuatan, yang ada apa, kita menambahkan keburukan ataupun suasana yang tak baik pada negara itu. Tengoklah Syria sampai sekarang ni. Ya? Tunisia okey lah sikit lah. Ya? Jadi, maka jihad tu perlu lah ditafsirkan dengan cara yang betul. Bukan asal jihad saja nampak tu kita nak angkat senjata, bukan. Ya. Dan satu lagi, jihad mestilah diisytiharkan oleh khalifah. Bukan kita tok ketua kampung ke pengurusi surau masjid okey diisytihar perang, tak boleh. Macam Daesh ISIS lah, tak boleh sembarangan orang nak isytihar kan. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak isytiharkan perang, Nabi sendiri isytiharkan. Sahabat tunggu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh yang mana kelompok pada zaman Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, terutama pada zaman Sayyidina Uthman, yang isytihar perang siapa? Pada pemerintah Khawarij. Sebab itu dinamakan puak-puak Khawarij. Jadi nak ceritalah, tuan-tuan, kita cerita pasal battle, pasal jihad ni bukan sebenar-benar kita nak mempromosikan sikit-sikit perang, sikit-sikit perang, tidak. Ya, inilah yang disalahsangkakan oleh puak-puak liberal ni, sampai kat sekolah pun tak boleh nak mengajar tentang jihad sekalipun.
Dia suruh tafsirkan dengan tafsiran yang lain. Bukan itu saja. Cerita pasal mati pun tak boleh. Cerita pasal neraka pun tak boleh. Kalau boleh dia kata, semua agama masuk syurga. Tak kiralah penganut agama apa sekalipun. Asalkan dia beramal soleh, masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh kita kompromi, tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah insan yang beriman, cinta nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka nak bertemu dengan Allah dan kita mengharapkan Allah cinta nak bertemu dengan kita. Macam mana kita dah dapatkan cinta Allah? Kita beramal bersungguh-sungguh. Bukti kita cinta, kita suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti orang yang fobia dengan fakta-fakta Islam. Fobia nak dengar neraka sampai dia benci nak sebut pasal neraka. Kita orang beriman, dengar sebut neraka kita tak benci. Itulah hakikat, itulah benda yang benar. Malah sebutan-sebutan fakta seperti itu menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat kita kongsikan sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Ya, insyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bulan depan tak sempat rasanya. Bulan depan tak apa, saya maklum kepada Haji Zainal. Hari Khamis keempat. Bulan depan mungkin tak ada sebab saya buat umrah 17 sampai 28. Tak apa, nanti saya reconfirmkan balik macam mana. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la tara fi maqamina hadza man laghafarta wa rahamna ila farajta wa la dayna ila qadaita wa la مريضا إلى شفيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.